Salam teman-teman, selamat Natal 2021 dan selamat memasuki tahun baru 2022. Semoga semakin semangat dan punya harapan baru. Kita ada satu karya, semoga ini berguna untuk menjadi bahan refleksi untuk mengakhiri tahun ini dan mengawali tahun yang baru. Tuhan, adakah? Ada waktukah pendengar beta cerita? Beta butuh bahu, butuh sandaran yang tulus. Di saat beta bikin dosa, semua menghindar, bikin pagar. Beta percaya cuma Tuhan yang jujur, yang lain palsu. Tuhan, adakah? Ada sabotol kah? Tolong kasih beta satu botol air mata kehidupan, supaya beta bisa rasa asin kenyataan. Supaya beta bisa maknai semua kesusahan. Sebelum beta talang miras lalu mabuk sampai lupa jalan firman, tolong pegang beta tangan yang amsal, beta supaya menyesal. Tuhan, adakah? Ada kode alam kah? Tolong kasih beta satu tanda sebelum beta masuk jurang. Tiap hari beta tafsir mimpi jadi angka. Beta main judi, main kepeng, main di rumah, di pangkalan, di pinggir jalan, di rumah ibadah, di ampa negara. Tolong kasih beta satu impian yang bisa jadi masa depan. Kasih beta kesempatan perkembangkan bakat jadi kebaikan. Beta butuh sandaran Tuhan. Banyak orang ludah beta, tusuk beta dari belakang. Saat beta jatuh, beta butuh pertolongan, bukan makian, hinaan, sumpahan. Beta butuh penengah, bukan jari tengah. Beta perlu dukungan, bukan bulian. Beta butuh penerimaan, bukan kebencian. Tuhan, adakah? Ada kesempatan kedua kah? Beta suka sambil orang ada perempuan. Beta subunuh harapan dari dia pun orang tatua. Beta subikin malu semua, tolong ampun beta jua. Beta lupa Tuhan sampai langkah supata. Tolong, kasih beta waktu, par ubah luka jadi cinta. Ubah luka jadi cinta. Tuhan, adakah? Adakah pelukan bagi orang berdosa macam beta? Setahun-tahun beta jual diri di aplikasi online. Beta seusaha keluar marseng ada jalan lain. Beta butuh makan, butuh biaya kuliah, butuh bagaya supaya orang lia. Beta nama semacam peci dalam kolam. Tolong kasih beta satu pelukan Tuhan. Beta butuh jalan keluar dan kasih sayang. Beta perlu pelukan hari ini. Di luar sana terlalu banyak yang menghakimi. Ketika hati seluka tekanan sana sini. Ketika amarah supono talinga susuni. Beta perlu satu pelukan paling intim. Beta butuh kehangatan dalam dingin. Dan dalam sembahyang, Tuhan tahu apa yang beta ingin. Tuhan, adakah? Adakah kesembuhan? Beta sulama terjebak pakai narkoba. Beta salah banyak, salah langkah dalam pergaulan. Beta hilang perhatian, mau balas dendam per keadaan. Mama dan bapa cerai, beta rasa banyak kehilangan. Tolong sembuhkan beta Tuhan, beta butuh obat-obatan. Kasih beta obat yang bisa buka beta mata dan perasaan. Tuhan, adakah? Adakah jalan pulang? Beta semau tiap hari menyesal di penjara. Beta kasih tinggal matahari demi dunia hitam. Beta ingin hidup baru, semau tiap hari cuma amarah. Beta tahu nanti banyak orang tutup mata dari beta. Mar Tuhan, tolong buka tangan par beta. Beta percaya di mata Tuhan seorang penjahat pun bisa jadi penjahit kehidupan. Tuhan, adakah? Adakah nurani? Beta sudah terlalu buta parlia batu dalam pelangi. Beta akui beta selingkuh dengan orang laki. Katong sama-sama tersesat dan katong ingin akhiri. Memang kenikmatan sesat bikin susah parmulari. Mar beta semua tinggal dalam dosa tiap hari. Beta mau balik minta ampun di Tuhan pun kaki. Tolong kasih suara beta tiap saat dalam hati nurani. Tuhan, adakah keluarga yang bisa bicara dari bahu ke bahu, yang mengerti beta dari dada ke dada, yang bisa dengar dari hati ke hati? Beta mau duduk satu meja dengan sama orang yang beta sayangi, katong makan sama-sama, lalu tukar cerita dari kepala sampai kaki. Tuhan, adakah? Adakah kesadaran? Ajar katong selalu untuk terhubung dengan Tuhan, bukan cuma dengan wifi. Ajar katong untuk selalu berdoa, bukan cuma berdua. Ajar katong untuk selalu mengampuni, bukan cuma menghakimi. Ajar katong untuk selalu berjuang, bukan cuma berhutang. Ajar katong untuk selalu bersyukur, bukan cuma bersungut.
Ajar katong untuk selalu mencintai, bukan cuma melukai. Adakah Tuhan?